Inilah produk terbaru dari Joko Energi, yaitu generator hidrogen atau generator H2. Generator hidrogen ini menggunakan listrik 220. Bisa di-set di 110 volt AC. Ini untuk keluaran gas hidrogennya di sini. Sedangkan untuk keluaran gas oksigennya di sini. Jadi sendiri-sendiri ya, antara gas hidrogen dan gas oksigen terpisah. Cara menghidupkannya adalah ini pencet tombol powernya. Kalau sudah hidup baru kita pencet ini. Dan baru akan hidup. Ini display untuk PWM-nya. Kecepatan keluaran gas hidrogen dari sini. Untuk mengecilkan dan membesarkan gas hidrogen akan ditunjukkan persentasenya di sini dari 0 sampai 100%. Kemudian ini untuk menunjukkan tegangan AC dan ampere AC. Dan ini untuk menunjukkan suhu air di dalam reaktor atau suhu reaktor. Di sini ada level kontrol air. Ini nanti ada lampunya menyala. Untuk mengetahui jika air ini sudah berkurang. Minimal segini, nanti maksimal segini. Untuk pengisian airnya di sini. Pengisian airnya. Jadi gas hidrogen akan keluar dari sini dan gas oksigen akan keluar dari sini. Kemudian dari gas hidrogen ini nanti akan kita salurkan di belakang sini. Ini masih ditempel ya. Masih baru. Nanti pakai tabung 4. 2 untuk hidrogen, 2 untuk oksigen. Dan ini untuk handle-nya biar gampang dibawa-bawa. Karena ini sangat berat ya, karena terbuat full stainless steel 304.